Terima kasih sudah klik channel Body Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik yang salah satunya berasal dari telur, ayam dan puyuh yang mengandung omega 3, 6 dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bos, ini keadaan kandang saya. Kurungan ini model lama, sangat lama, sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu. Nah, ini keadaannya, lalatnya sangat berkurang. Kira-kira ini tinggal 10%-an lah dari kemarin. Kemarin banyak sekali. Ini telurnya juga bagus setelah dikasih asam sitrat sama soda kue. Bening sekali dan halus. Sangat sederhana Pak Bos, maaf. Nah, itu Pak Bos, kohenya saya buang di situ. Saya bakar abunya untuk tambah uruk. Karena lahan juga. Ini maaf, telurnya tadi belum bisa ngambil. Repot sekali, banyak pekerjaan. Ini kurungan saya ini dari jati Pak Bos, dari kayu jati rangkanya. Sehingga awet. Ini sudah 7 tahun belum bisa ngerehab seperti milik teman-teman. Nah, ini Pak Bos. Ini kurungan yang pertama dulu. Ini usianya 10 tahun. Dari kayu jati juga. Kosong Pak Bos, belum bisa ngisi. Nah, maunya sih ini ditempati boyo-boyo, cuma belum bisa nambah. Sehingga ini ditempati dog pejantan. Ya, ini Pak Bos keadaannya. Alhamdulillah pejantan ini 100, tidak ada yang meninggal. Ini usia 3 minggu Pak Bos. Kayaknya kurang ini perkembangannya. Telie itu kayak kosong. Cuma makannya itu enggak telat. Terus dikasih makan, enggak telat. Rencananya sih saya ingin memanfaatkan kohe boyo itu dengan memelihara mentok sama kolam itu loh yang pernah Pak Bos ngeser. Terima kasih Pak Bos atas bimbingannya, dan kekurangan kandang ini sangat-sangat berguna, kurang. Sampun, ini di belakang rumah ini Pak Bos, belakang rumah saya tempat tinggal. Ini tak kasih jaring-jaring, supaya alhamdulillah dikasih jaring-jaring ini. Kalau malam ini kan udara dingin, ini berkurang ini dinginnya. Sudah sementara begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pakan campur Mbok Di Farm. Murak. Ini kono. Gak kebang teh anu yo. Kuning aja kuning anu.
Nah, untuk kualitas kuning telur, kita coba ambil salah satu ya, acak aja. Wah, ini ada kebetulan agak retak. Nah, kita coba kupas. Assalamualaikum, kawan-kawan semuanya. Ini saya mau uji coba penimbangan untuk bobot telur saya ambil acak aja ini dalam tray yang paling tengah-tengah. Nah, tadi saya ambil. Nah, ini timbangan kita setel dulu. Oke, sudah nol. Sebentar, masih goyang. Oke, sudah nol. Nah, kita mau hitung berapa bobot telur dan per butirnya dan berapa butir 1 kilonya. Nah, kita coba timbang dulu. Nah, sekarang kita cek berapa timbangan jumlah butirnya 80 butir. Jumlah timbangannya masih 948. Kita coba tambah berapa. Satu, dua, tiga. Masih kurang satu. Iya, kelebihan ini. Kita coba ambil yang ini, 998. Kita coba ambil satu lagi dan diganti. Nah, ini berarti X 1 kilo lebih 1 gram, jumlah total 84 butir. Jumlah total 84 butir. Ya, untuk 1 kilonya saya ambil tadi dari barisan tray ini, tumpukan tray ini. Saya ambil dari tengah, tidak ada pilih-pilih telur. Nah, ketemu ini telurnya pun acak. Ini tercampur juga dengan telur bujang. Telur bujang itu telur yang puyuh baru mulai telur. Ada sekitar 400 ekor yang tercampur telurnya di sana. Jadi saya nggak tahu yang mana telurnya, tapi yang saya ambil acak aja. Nah, ini ketemu di sini 84 butir satu tray. 1 kilo. Satu tray ini 100 butir, itu 10 ke sana, 10 ke sini. Ini ketemu 84. Kenapa dilakukan penimbangan ini? Tujuannya untuk pembanding sebelum dicampur dengan premix herbal. Nah, kebetulan premix herbal kita udah datang. Ini barangnya dari Bode Farm, premix Omega. Nah, baru datang tadi. Kita mau siapin, prepare beberapa ininya bahan sesuai dengan anjuran dari Om Ivan. Nah, untuk kualitas kuning telur saat ini, Nah, untuk pencampuran premix herbal ini sesuai dengan anjuran yang tertulis di sini, itu 60 gram untuk 100
kilo pakan. Nah, karena saya menggunakan pakan jadi, pakan murni. Ini dia, puyuh petelur kebalik ya. Puyuh petelur 7706, produknya Leong Hub Jaya Indo dari Medan. Berarti saya gunakan premiknya 30 gram. 30 gram untuk per sak pakan puyuh petelur itu. Waduh, mati dia. Di sini tadi udah ada 31 gram. Tadi kalau nggak salah tertulis 31 gram. Ya oke lah, 1 gram susah juga saya ngurangi. Karena ini saya ambil dari tumpahan dari packingnya. Ada tumpahan tadi. Kebetulan pas untuk satu takaran 30 gram. Nah, gitu. Itu dosis penggunaannya. Sesuai dengan anjuran Omipan. Nah, cara penyampurannya gimana? Nah, nantikan selanjutnya. Nah, untuk tahap pencampurannya, ini kita timbangan kita nolkan, kita ambil 1 kilo, kita nolkan untuk normalkan timbangannya. Kemudian kita ambil pakan jadi yang udah kita buka, pakan jadi, kurang lebih dengan takaran ini, saya ini dapatnya 450 gram kira-kira. Nah, kita coba kalau tidak salah dua ini, dua takar ini 445, nah, 446. Oke, kita ambil satu lagi. Ketemu 899, masih kurang. Berapa ini? 681. Oke, cukup 1 kg. Nah, setelah bahan pakan ini 1 kg. Nah, premix tadi kita aduk ke dalam pakan yang 1 kg ini sebelum kita mengaduk dengan mencampur dengan pakan yang 50 kg. Nah, ini taruh sini. Ini kuncinya semuanya. 0,06% ya. Atau kira-kira untuk per sak pakan itu 50 kilo, premiknya ini 30 gram. 30 gram. Nah, kita aduk dulu dengan 1 kilo pakan, aduk rata sampai betul-betul merata. Nah, setelah premix tadi tercampur rata dengan bahan pakan 1 kg ini, nah, kita persiapkan hamparan untuk pencampuran dari pakan jadi tersebut. Nah, ini betul-betul dijadikan sampai merata ya. Sampai merata. Kira-kira 5-10 menit mencampur lah. Nah, biar dia merata, diaduk terus. Ini tadi saya anggap ini udah merata. Nah, kita akan melakukan campuran ke pakan jadi yang lain. Setelah premix yang kita aduk dengan sedikit pakan, kemudian pakan yang satu sak 50 kilo tersebut kita hamparkan dan kita bikin rata. Kita bikin rata ya, dengan tebal kurang lebih 5 cm lah ketebalannya, merata. Nah, fungsinya apa? Supaya kita pas penaburan premix yang sudah tercampur tadi bisa merata juga. Bisa merata juga, kita taburkan merata di
bentangan pakan yang mau kita campur. Nah, gimana cara nyampurnya? Nah, ini saya tunjukkan gimana cara nyampurnya. Setelah premix yang kita aduk dengan sedikit pakan, kemudian pakan yang satu sak 50 kilo tersebut kita hamparkan dan kita bikin rata. Kita bikin rata ya dengan tebal kurang lebih 5 cm lah ketebalannya, merata. Nah, fungsinya apa? Supaya kita pas penaburan premix yang sudah tercampur tadi bisa merata juga. Bisa merata juga, kita taburkan merata di bentangan pakan yang mau kita campur. Nah, gimana cara nyampurnya? Nah, ini saya tunjukkan gimana cara nyampurnya. Nah, kemudian setelah premix yang sudah tercampur dengan 1 kilo pakan tadi, kita taburkan merata di atas ini, barulah kita mencampur dengan mengaduk-aduk semua pakan. Ini kenapa saya lakukan seperti ini? Saya nggak punya mesin untuk mixer. Nah, jadi saya mencampur dengan manual, tapi menggunakan power bahu, bukan pakai power supply atau generator segala macamnya. Saya gunakan power bahu. Nah, begitu kira-kira ini cara mencampur premix yang kecil-kecil menurut versi saya.
Nah, pakan ini kita aduk sampai menurut kita, menurut pandang kita merata. Ya, aduklah selama mungkin. Sampai menurut kita sudah tercampur secara merata. Nah, itu saja. Kemudian ini sudah, menurut saya ini sudah merata dan ini sudah siap untuk diberikan ke puyuh. Sudah siap untuk diberikan ke puyuhnya. Nah, dan ingat pesan saya yang pertama kali sebelum pencampuran dan sebelum membentangkan pakan itu tadi, pastikan lantai ini betul-betul bersih, disapu bersih, tidak ada kotoran lain-lainnya. Ini tadi sudah saya sapu dan sudah saya bentangkan dengan rapi. Nah, sekarang sudah selesai, ini sudah siap pakai. Demikian report dari saya soal pencampuran premix untuk pra penggunaan sih, untuk pra penggunaan sebelum penggunaan. Terima kasih kepada Mbok Dev Farm yang sudah support atas ilmu-ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibilang orange tidak, dibilang kuning iya, tapi agak pucat ya. Nah, ini kuningnya pecah. Nah, dipegang sedikit aja pecah. Ini ya dia kondisi kuning telur sebelum dilakukan pencampuran dengan premix omega. Hari pertama setelah penggunaan premix, kebetulan ini ada telur yang jatuh pecah. Nah, ini kuningnya udah bisa dipencet-pencet. Iya. Puyuhnya pada lesu mas tuh. Ya, kalau masalah apa namanya lalat itu sangat jarang mas, ada tapi jarang tuh. Loh, gerombol tuh. Kan enggak ya? Jarang banget. Loh, ada sih, tapi jarang. Ini posisi kandang saya mas. Tuh los tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bos, teman-teman semua, ini DOC pejantan saya. DOC saya ini sekarang umurnya 9 hari. Alhamdulillah DOC-nya besar, sehat, lincah, dan kakinya besar-besar. Coba lihat teman-teman itu. Nah, itu DOC-nya lincah-lincah, makannya banyak, dan kakinya besar-besar. Angka kematiannya sampai sekarang, sampai umur 9 hari ini adalah 6 ekor. Menurut saya ini suatu prestasi yang luar biasa, karena sebelumnya sudah mencapai 15 ekor minimal itu. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah bisa melaksanakan SOP dari Pak Bos semua. Mulai dari pemberian air minum, pemberian vitamin, penyemprotan, dan sebagainya. Untuk perawatan DOC pejantan ini sama dengan perawatan DOC puyuh ya teman-teman. Mulai umur 1 sampai 7 hari kita kasih air minum dengan dosis susu setengah kilogram per 20 liter, asam sitrat 1 gram per 1 liter air, dan obat pernapasan 5 gram per 20 liter. Teman-teman, untuk pemanasnya
ini saya menggunakan gasolek. Saya pasang suhu di sini kira-kira 33 derajat Celcius. Jadi tidak sama dengan DOG Puyuh. Kalau DOG Puyuh 36, 36, 37. Untuk pejantan ini saya kasih 33 derajat Celcius. Alhamdulillah teman-teman, setelah saya melaksanakan SOP dari Pak Bos ini, saya merasa aman. Dimana keberhasilan dalam penanganan DOC ini teman-teman adalah titik tolak dari keberhasilan untuk selanjutnya. Maksud saya, apabila DOC-nya itu bagus, besar-besar, dan sehat, maka untuk meskipun untuk baik untuk puyuh maupun pejantan, nantinya akan menghasilkan suatu pendapatan yang besar itu. Nah, menurut pendapat saya, penanganan DOC maupun DOG sesuai dengan anjuran Pak Bos itu adalah bagus, yaitu kuncinya di suhu, yaitu pemanasnya, dan pada pemberian sterilisasi air minum dan vitamin. Teman-teman semua, nah pada waktu umur 5 hari sesuai dengan anjuran dari Pak Bos, teman-teman, saya pisahkan DOC yang bobotnya kurang, yaitu yang di tempat sebelah itu kira-kira 100, teman-teman, banyaknya 100, sekitar 100, kurang lebih 100. Saya pisahkan untuk dapat mengejar bobot kepada yang normal. Mungkin dalam penanganan DOK kira-kira juga seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang bobotnya kurang ini, sesuai dengan anjuran dari Pak Bos, tetap dikasih air minum, susu, sitrat, dan obat pencernakan mulai umur 4 hari ke atas itu. Teman-teman semua, saya menyarankan kepada teman-teman tidak usah ragu, cepat kita laksanakan apa yang diinstruksikan oleh Pak Bos. Saya sudah berpengalaman dalam penanganan ayam pejantan, dan menurut saya inilah yang terbaik, teman-teman. Soalnya dari awalnya sudah kita sterilisasi air minumnya. Bagi teman-teman yang belum melaksanakan sterilisasi air minum, saya sarankan coba cepat-cepat dibikin itu ya, biar kita tidak menangis di belakangnya itu. Soalnya gimana kok gitu ya, nanti apabila kena penyakit, kita sudah rugi, telurnya merosot, rugi di pengobatan, dan itu akan sangat merugikan finansial kita. Dan akhirnya kita ujung-ujungnya ya bikin sterilisasi air minum itu. Demikian Pak Bos, teman-teman. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon koreksinya, dan mohon saran dari Pak Bos dan teman-teman semua. Apabila dari penanganan saya ini ada yang kurang,
tujuan saya ini adalah untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semua, kepada semuanya, biar semua maju dan berhasil. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya.